Halo guys, welcome to my channel. Kali ini saya akan bagikan tutorial yaitu map zoom effect atau disebut juga dengan drone effect, hanya menggunakan aplikasi perekam layar atau screen recorder dan KineMaster tentunya untuk edit videonya. Untuk screen recordernya kalian bisa download di Play Store. Saya pakai yang ini ya. Dan cara cukup mudah, tinggal ikuti saja tutorial ini sampai selesai tanpa di skip videonya, supaya informasinya tidak tertinggal dan semoga mudah dipahami oleh kalian. Dan jangan lupa, jika kalian belum mempunyai aplikasi Google Earth-nya, silakan kalian download terlebih dahulu aplikasi Google Earth di Play Store. Oke? Tapi jika kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial yang berikutnya di channel ini. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke tutorialnya. Oh iya, saya lupa intro. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu aktifkan screen recordernya untuk perekam layarnya. Kita klik yang ini, lalu ke sini, lalu kita masuk ke aplikasi Google Earth, dan jangan lupa aktifkan datanya karena terkoneksi ke internet ya. Lalu klik yang ini dan kita play. Jika sudah seperti ini, kita klik yang kanan atas yang titik tiga ini, lalu klik lokasiku. Tunggu beberapa saat sampai bola buminya berputar. Oke, jika sudah seperti ini, kita diamkan saja. Dan jika sudah ke sini seperti ini, kita matikan saja screen recordernya. Lalu kita lanjut ke aplikasi KineMaster untuk tahap pengeditannya. Oke. Oke, kita klik icon ini, lalu pilih aspect ratio. Setelah ke sini, kita ke media, cari latar yang warna hitam, kita klik yang warna hitam, kita centang. Jika sudah, kita klik lagi, kita geser seperti ini ya, untuk memanjangkan durasi, lalu ke lapisan, lalu ke media, dan cari video seperti ini yang sudah direkam sebelumnya, mereka pakai perekam layar tadi maksudnya ya. Di sini kita perbesar dulu. Oke, jika sudah seperti ini, kita posisikan yang kira-kira bakal kita potong seperti ini, misalnya di bagian mana ya kira-kira. Kita sesuaikan dulu ya, bagian sini kayaknya pas. Oke, kita potong ke kiri karena bagian gak pentingnya, kita potong aja. Lalu kita tahan, misalnya kita geser ke kiri. Oke, di bagian ini kita akan rapikan dulu ya, seperti ini misalnya. Kita lihat ini kepotong ya, bagian sisi kanan sisi kirinya, bola buminya kepotong. Lalu kita ke sini dulu ya, pakai icon ini kita geser sedikit. Perhatikan aja garisnya, kita geser seperti ini sampai kira-kira segini lah. Oke, kita centang, kita lihat hasilnya sebentar. Maka hasilnya yang tadi kepotong ya, jadi nggak kepotong ya. Nah, seperti ini ya jadinya ya. Oke, bagian ini kita potong, bagian kanan kita potong lagi. Intinya sih nggak pentingnya, kita potong. Lalu kita ekspor, klik ini, klik lagi yang ini, yang ini. Lalu kita ekspor aja ya videonya yang sudah direkam tadi dengan hasil seperti tadi. Jika sudah diekspor, kita tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir. Kita masuk ke icon ini, lalu pilih aspect ratio lagi, lalu ke media lagi, cari video yang tadi yang sudah diekspor. Jika sudah, kita cek dulu. Jika misalkan video kalian terlalu lambat di sini, kita bisa tambahkan kecepatannya. Oh iya, matikan dulu suaranya. Lalu kontrol kecepatan. Kita naikkan jadi 2 kali lipat. Ini sesuai kalian aja ya, tergantung dari kalian ini. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita cek lagi sebentar. Lalu jika sudah, kita coba gunting ya, bagian sini kayaknya udah nggak perlu, yang bagian kanan sedikit banget. Kita buang aja nggak perlunya intinya. Oke, kita tambahkan ke media, videonya kita tambahkan. Video seperti ini, untuk menggabungkan video yang tadi ya. Nah, lalu ke media untuk menambahkan awannya. Cari awannya, kalian bisa download di Google aja. Banyak Google-nya, banyak Google-nya lagi. Maksudnya banyak awannya. Di sini kita seperti tadi ya animasinya,
kita, nah kita zoom seperti ini, jadi seolah-olah tuh ya gitulah. Oke, opacity-nya kita turunkan. Kira-kira segini aja cukup. Oke, hasilnya seperti itu ya. Kita pakai animasi masuk, yaitu memudar. Ini juga animasi keluar juga kita tambahkan animasinya, animasi memudar di awannya ya. Jadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tambahkan animasi, maksudnya apa ya? Transisi, ya ampun. Kita pakai transisi acceleration yang ini, speed in. Jadi seperti ini. Nah. Oke. Kita tambahkan juga map zoomnya ya, sound effectnya. Kita sesuaikan aja ya sound effect-nya itu. Kita pangkas aja yang bagian ininya. Kita tambahkan di sini yaitu loose transition. Efeknya, maksudnya sound effect-nya. Jadi pas nge-zoom itu seperti ini, pas nge-zoom. Nah, kita tambahkan sound effect-nya lagi ya. Kita potong. Oke, kita play. Setelah dirasa sudah cukup, kita langsung ekspor aja videonya ya. Untuk menyelesaikan video ini, kita ekspor, klik yang ini. Lalu klik lagi yang ini. Lalu yang ini, pilih yang share. Nah, lalu kita ekspor videonya. Di sini kalian bisa pilih resolusi sesuai selera kalian yang kalian inginkan. Semakin tinggi semakin bagus, dan juga size-nya juga semakin besar tentunya. Oke, jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah bakal saya jawab. Iya, jika kalian suka dengan video ini silahkan like and subscribe untuk mendapatkan tutorial selanjutnya di channel ini. Oke, sekali lagi thanks for watching, saya pamit and ciao. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.